Berikut ini hasil Liga Italia pekan ke-26 tadi malam dan jadwal Serie A malam ini. Hasil Liga Italia tadi malam, Napoli menang 2-0 atas Atalanta. Bologna imbang 0-0 dengan Lazio. Selanjutnya Spezia menang 2-1 atas Inter Milan dan Empoli kalah 0-1 dari Udinese. Di klasemen terbaru Liga Italia sampai hari ini, Napoli makin kokoh di puncak dengan koleksi 68 poin. Beda 18 poin dari Inter Milan di peringkat kedua. Sementara itu Bologna berhasil naik ke peringkat 7 menggeser Juventus. Dan zona merah Liga Italia sampai hari ini masih dihuni oleh Hellas Verona, Cremonese, dan Sampdoria. Dan berikut jadwal Liga Italia malam ini. Pertandingan Lecce lawan Torino ditayangkan Beansport 1 jam 6:30 malam. Cremonese lawan Fiorentina ditayangkan Beansport 1 jam 9 malam. Hellas Verona lawan Monza ditayangkan Beansport Extra jam 9 malam. Selanjutnya Roma lawan Sassuolo ditayangkan Beansport 1 jam 00 dini hari. Juventus lawan Sampdoria ditayangkan Beansport 1 jam 2:45 pagi. Dan pertandingan AC Milan lawan Salernitana ditayangkan Beansport 1 di hari Selasa 14 Maret jam 2:45 pagi. Untuk top skor Serie A sampai saat ini masih diamankan oleh Victor Osimhen dengan koleksi 19 gol. Top assist Serie A masih diamankan oleh Farad Kelia dengan koleksi 9 assist. Sementara top clean sheet Liga Italia masih diamankan oleh Ivan Provedel dengan koleksi 15 kali clean sheet.